Shalom, sukacita damai sejahtera selalu ada bersama-sama kita. Senang kita ketemu lagi saudara di program Bible Study CK7. Nah, kami sangat bersyukur dan excited hari ini kita akan belajar suatu hal yang sangat luar biasa saudara. Nanti menyambung sekarang hari ini 1 Samuel 4, sebenarnya dia sampai 7 itu nyambung saudara. Nah, akan ada seri-seri rema-rema yang luar biasa yang kita bisa belajar, suatu pelajaran yang sangat berharga buat kehidupan. Tapi sebelum kita kesana, saya mau ajak kita seperti biasa untuk menyembah Tuhan. Gunanya menyembah adalah untuk mempersiapkan hati kita menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, saudara. Meranda basi kita bayar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat kasih setiamu Tuhan, oh, ampuni kami. Apabila ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami, ajari kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hamba-Mu Bapa. Yarada basi, yarada bayarada. Selamaku hidup.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan kasih-Mu Tuhan, aku perlu Kau Tuhan, aku perlu Kau Tuhan dalam hidupku. Sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Yeah.
Terima kasih buat kasih setia, berkat pertolongan yang tidak pernah terlambat ya Tuhan. Hadirat-Mu yang selalu menyertai sepanjang langkah kaki kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu sebentar lagi, 1 Samuel 4. Bangsa Israel melawan Filistin, Bapa, berikan kami hikmat. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Ya, ada perkataan yang baru, hikmat yang baru boleh keluar ya Bapa. Supaya kami semua belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa daripada-Mu yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terangi kami Tuhan dengan hikmat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara, mari kita siapkan Alkitabnya. Buka di 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal yang ketiga itu di mana Samuel terpanggil ya. Jadi Samuel sudah dipanggil untuk memerintah atau membimbing, ngelit bangsa Israel sebagai juga imam, sebagai juga kalau di sini masih dibilang sebagai judges ya, sebagai hakim-hakim. Pokoknya seseorang figur yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, pasal keempat adalah mulainya perseteruan antara bangsa Israel dan juga Filistin. Nanti kita lihat di sini tabut Ark of Covenant, tabut suci Allah itu direbut sama orang Filistin. Dan perginya tabut Allah dari bangsa Israel ke orang Filistin menimbulkan efek negatif kedua bangsa tersebut, saudara. Ini sangat menarik sekali. Karena dari dulu di mana ada tabut perjanjian Tuhan, di situ ada berkat, ada kesejahteraan, ada kemenangan. Nah, tapi ternyata Tuhan di sini mulai shifting. Kalau dulu asal ada barangnya, semuanya oke-oke aja. Tapi sekarang ada barangnya, nggak oke-oke aja. Ya. Tapi Tuhan mau mulai shifting bahwa, hey, jangan cuma lihat benda-benda suci sakralnya, simbol-simbol Tuhan Yesus, simbol-simbolnya. Jangan cuma lihat itu, tapi more than just a symbol.
mulai lihat pribadi dan relationship-nya ke Tuhan. Kurang lebih seperti itu, saudara, summary overview supaya kita dapat konteks. Nah, mari kita baca sama-sama 1 Samuel 4 ayat 1a. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Saudara, Ebenezer ini artinya Stone of Hope. Ya, nanti kita akan lihat di 1 Samuel 7 saat bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin, maka saudara, akan Ebenezer ini mempunyai makna yang luar biasa, yaitu Stone of Hope, di mana Tuhan menolong orang-orangnya di saat kesulitan, in the seasons of difficulties. Ya, Ebenezer kalau orang Israel ya pasti langsung mengerti, saudara, artinya adalah Stone of Hope atau Stone of Help, simbol kekuatan Tuhan dan pertolongan di masa kesusahan. Ya, nanti kita lihat di pasal 4 ini Tuhan seolah-olah belum menolong. Ya, kita sudah mengerti artinya. Ya, mereka belum mengerti artinya. Di sini belum dimaknai apa-apa, saudara. Nah, mari kita lanjut pasal ayat kedua. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Jadi 4.000 pertama kali clash, 4.000 menewaskan 4.000, kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, kenapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Nah, jadi orang Israel punya ide bahwa kita cuma perlu bendanya aja nih. Asal bendanya di ini kita bisa menang, udah tenang aja. Ya, asal bendanya datang pasti kita bisa menang. Mereka punya pemikiran bahwa mereka mau bergantung kepada tabutnya aja, bukan kepada Tuhannya, saudara. Disitulah muncul suatu persepsi atau prinsip yang salah. Apapun tantangan yang kita hadapi, bukanlah benda-benda gaib atau sesuatu hal yang bikin kita beruntung, itu bukan itu. Tapi justru kepada Tuhan sendirilah harus kita bergantung, saudara. Nah, kita lanjut ayat keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Perhatikan, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di dekat sana, dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah, Hofni dan Pinehas adalah imam di sana, ya, maka mereka ditugaskan. Nah, tapi Hofni dan Pinehas ini bukan imam yang bagus. Dia ini justru imam yang suka melakukan kejahatan, menyalahgunakan persembahan di dalam rumah Tuhan, bahkan melakukan sexual misconduct yang terjadi. Jadi ini adalah dua imam yang berbuat jahat, Hofni dan Pinehas. Dan nanti kita akan lihat bahwa mereka memang sudah ditentukan sama Tuhan untuk dihukum. Eli tahu itu, ya. Dua, Hofni dan Pinehas. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersolaklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar, saudara. Bayangkan, bumi bergetar. Karena hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di sana. Bumi bergetar ini sering, kalau dijumpai saudara baca, sering ada occurrence events-nya, saudara, di mana di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan. Ya. Jadi bumi bergetar ini benar-benar bukan metafor di mana kelihatannya sesuatu bergetar. No, bergetar beturan sehingga orang Filistin pun menyadari itu. Kalau kita lihat ayat 6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu?
ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Saudara, saya baca sampai sini aja, saya kadang-kadang heran atau bingung, saudara. Kok rasanya orang Filistin lebih tahu tentang Tuhan daripada orang Israel sendiri? Justru pribadi Tuhan di sini, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, yang sebut ini orang Filistin, saudara. Orang Israel ini cuma menyebut, ah ada petinya, menanglah kita, gitu. Gak peduli, ini gak apa-apa kalah sekarang. Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Orang Israel cuma ingat petinya doang, dia tidak ingat, saudara, perbuatan Tuhan yang besar itu. Sangat disayangkan. Ayat 9, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah, katanya. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Jadi walaupun sudah ada Ark of Covenant, ternyata orang Israel masih kalah, saudara. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30 ribu orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran. Dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo. Dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apa itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya, Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ketika orang itu kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran, katanya. Artinya itu Ark of Covenant kayaknya udah gak ada Tuhannya lagi tuh. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diterita oleh rakyat. Lagi pula terus kedua anakmu juga, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Buat seorang imam besar, Eli, suatu hal yang sangat mengejutkan sekali, saudara. Tabut Allah bisa dirampas, kok bisa? Itu artinya sama, udah kayak mungkin Tuhan sudah meninggalkan total bangsa Israel. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan dirinya dia. Tapi kita tahu nanti Tuhan ada rencana yang luar biasa, tabut Allah dibalikin, saudara. Dan ada kemenangan terjadi. Nah, kadang-kadang kita juga suka merasa, kok Tuhan kayaknya menyembunyikan dirinya, hadiratnya. Menyembunyikan kuasa dan kekuatannya sehingga kita kalah telak, saudara, kita mengalami kekalahan dan kehancuran. Nah, saya mau bilang bahwa apabila kita ada di titik itu, saya mau bernubuat buat saudara bahwa di situ adalah titik baliknya kemenangan. There is a stone of help that's coming for you. Ada Ebenezer, saudara. Amin. Ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli. Ya, dia kaget. Terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Eli, hakim yang setia. Tapi anaknya Hofni dan Pinehas tidak. Artinya apa? Dia setia kepada Tuhan. Tapi dia gagal menurunkan sesuatu yang baik kepada keturunannya.
Ayat 19, adapun menantunya perempuan, istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertua laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, saudara, di sini adalah kejadian, kalau kita lihat konteksnya, saudara, bangsa Israel merasa sudah ditinggalkan Tuhan, kemuliaan Allah sudah dicabut, saudara. There is no hope anymore. Nah, saya belajar sesuatu di sini. Saat kita merasa tidak lagi ada harapan, saat lagi kita merasa tidak ada lagi kekuatan, tidak lagi ada titik terang, tidak ada lagi jalan keluar, apapun, kita udah pikir semua mati kita. Ya. Justru disitulah kita akan berasa bahwa kita cuma punya satu hal dalam kehidupan, yaitu Yesus dan Tuhan Allah. Karena segala sesuatu sudah dirampas daripada semuanya. Sama dengan bangsa Israel. Mereka sudah lagi tidak punya apapun untuk bergantung selain kepada hadirat pribadi Tuhan itu sendiri. Mereka tadinya prideful. Ah, yang penting ada Ark of Covenant. Semuanya pasti beres. Bangsa Israel diajari sama Tuhan tentang kerendahan hati, di mana dicopot semua kekuatannya, sehingga gak ada satupun lagi yang bisa menolong mereka selain Tuhan itu sendiri. Begitu juga kehidupan kita, saudara. Saat tidak lagi ketemu titik terang, saudara, sadarlah bahwa di saat-saat itu justru cuma ada satu hal yang kita punya, dan dialah segalanya, yaitu Yesus. Betul? Kadang-kadang kita tidak mengerti berharganya dan berharganya kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sampai kita mengerti bahwa waktu segala sesuatu gak ada lagi, tapi hadiratnya, kesetiaannya, kasihnya tetap ada buat kita. Amin, saudara. Ya, jadi jangan angkuh seperti orang Israel. Jangan pakai kekuatan sendiri. Apalagi saudara pakai barang-barang atau kepercayaan-kepercayaan, bahkan kepercayaan nenek moyang, tahayul-tahayul, untuk memberikan kekuatan kepada iman saudara. Jangan seperti itu. That's the danger of pride, atau yang namanya keangkuhan hidup. Merasa bahwa kita punya sesuatu untuk menyaingi kekuatan daripada Tuhan. Ya. Karena itu dari sini kita juga belajar bahwa religious artifacts atau barang-barang religi, maaf saya harus sebut, contohnya minyak urapan. Bukan minyaknya yang hebat, saudara. Bukan yang ngurapin yang hebat. Tapi kuasa yang datang dari sorga, itu Tuhan sendiri. Itulah yang membuat semuanya menjadi powerful. Barang-barang gaib, mitos-mitos, ritual keagamaan, semua ada limitnya, saudara. Bahkan kalau gak ada Tuhannya, mereka gak berarti sama sekali. Karena itu jangan kejar itunya, tapi kejar Tuhan. Kita belajar itu dari bangsa Israel. Dan kita belajar juga dari ayat ini adalah pentingnya untuk berbalik kepada Tuhan. Bukan berbalik kepada benda-benda itu. Tapi carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka firman-Nya berkata segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari covenant, Ark of Covenant. Jangan cari orangnya. Jangan cari pendetanya. Jangan cari mentornya. Jangan cari orang-orang berkuasa di komunitas, saudara. Jangan cari mereka. Bukannya saya bilang saudara tidak boleh cari mereka untuk tidak meminta nasihat, tapi jangan bergantung kepadanya. Tapi bergantunglah kepada Tuhan saja. Bangsa Israel sama sekali gak kelihatan mereka bergantung kepada pribadi Tuhan. Tapi mereka bergantung kepada barangnya aja, saudara. Dan itu yang saya gak mau kita terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus belajar satu hal, saudara.
tentang integritas and righteousness. Belajar dari Hofni dan Pinehas. Apabila kita dituntut atau kita dipercaya sebagai leaders, baik kita nggak punya leader apa jabatan kepemimpinan, tapi marilah kita menjalani tugas kita dengan penuh integritas dan penuh kebenaran dan takut akan Tuhan. Hofni dan Pinehas nggak takut akan Tuhan. They are wicked priests, menyalahgunakan offering, menyalahgunakan sesuatu, segala sesuatu kuasa di dalam temple of God. Dan bahkan mereka melakukan sexual misconduct, saudara. Ngajarin kita juga tentang integritas dan kebenaran dan takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, belajar dari Eli. Pelayanannya luar biasa. Betul? Dedikasi ke rumah Tuhan luar biasa. 40 tahun sebagai hakim. Tidak pernah lalai kalau urusan Tuhan selalu number one. Saya rindu saudara juga bisa punya dedikasi seperti itu. Tapi jangan lupa sama keluarga sendiri. Jangan karena pelayanan keluarga sendiri terbengkalai. Jangan karena pekerjaan Tuhan keluarga sendiri terbengkalai. Eli kena batunya sendiri. Dia harusnya tahu bagaimana cara mendidik Hofni dan Pinehas, tapi diabaikan. Dia mendidik orang Israel, tapi dia gagal mendidik keturunannya sendiri. Buat apa, saudara, kita melayani Tuhan dengan luar biasa? Buat apa nama kita dikenal? Buat apa di luar sana kita ditepuk tanganin? Tapi di rumah sendiri, ada orang-orang darah daging sendiri yang keluar daripada jalannya Tuhan. Apabila itu salah satu dari kita, saudara, mari kita bertobat, ya, dan mulai memperhatikan keluarga kita, anak-anak kita, dan menjadi imam di rumah sendiri terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar suatu hal yang sangat banyak sekali, Tuhan. Kemuliaan-Mu tampak hilang, tapi kami tahu kemuliaan-Mu tidak pernah hilang. Begitu juga dengan kehidupan kami. Kalau kami merasa sudah tidak lagi pertolongan, bahwa Tuhan meninggalkan kami, kami bisa bilang saat ini bahwa itu salah. Yang benar adalah Kau tidak pernah berhenti bekerja dan terus akan mendatangkan kebaikan dan kemenangan dan kesejahteraan kepada kehidupan kami. Ajari kami untuk melihat yang yang penting antara keluarga, pelayanan, pekerjaan, seperti kami belajar dari Eli, Hofni, dan juga Pinehas, Tuhan. Biar kami juga bergantung sepenuhnya kepada hadirat-Mu, pengenalan akan-Mu. Dan kami bukan cari apa yang Kamu punya, bukan cari benda-bendanya, mitos-mitosnya, ritualnya. Tapi kami cari perkenalan pribadi, intim, mengenal Engkau dengan utuh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.